الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسبب اختلافهم, sebab adanya perselisihan pendapat para ulama adalah mu'aradatul umumi lil khususi, adanya pertentangan keumuman hadis dengan kekhususan hadis. Jadi ada hadis yang secara umum, ada hadis secara khusus. Ini ada mu'aradah, ada pertentangan masing-masing pemahamannya antara hadis yang sifatnya umum dengan hadis yang sifatnya khusus. Wa ammal umumu, adapun hadis yang sifatnya umum, faqauluhu alaihi salatu wassalamu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma saqatis sama'u al-ushuru, tanaman dari biji-bijian atau dari buah-buahan yang langsung airnya dari air hujan, jadi pengairannya langsung dari air hujan. Kata Rasulullah SAW, al-ushuru, wajib zakatnya 1/10. Wa fi masuqiya bin nadhi nisful ushuri, tanaman dari biji-bijian atau buah-buahan yang pengairannya adalah dari irigasi, nisful ushuri, wajib zakatnya 1/20. Ini hadis secara umum pada masalah mengenai zakat dari biji-bijian dan buah-buahan. Jadi kalau seandainya memang airnya langsung dari air hujan, maka zakatnya 1/10. Tapi kalau seandainya airnya diambil dari irigasi, berarti ada biaya, maka wajib zakatnya adalah 1/20. Wa ammal khususu, adapun hadis yang secara khusus membicarakan tentang hal ini, faqauluhu alaihi salatu wassalamu, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsukin. Benerin tuh, di kitab salah tuh, di kitab bukan khamsati awsukin, apa nih kitab tuh? Benerin tuh, salah tuh, bukan sittah tuh, tapi ausukin. Aunya benar, kemudian ganti sin dengan qaf. Al-ilmu bit-talaqqi man sahahu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min sawabuhu. Orang yang gurunya adalah kitab, buku, maka kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Nah, ini kalau kita baca sendiri khamsatu, kok ada au, ada sittah, itu gak nyambung, makanya diganti tuh duna khamsati au sukin, au sukin, sin dengan qaf. Itu kan di buku, di kitab sittah ya, au sittah, itu sittah diganti, au sittahnya, sittahnya diganti, diganti dengan sin dengan qaf, au sukin. Jadi sinnya sin tak tak, sin tak tak marbutah, itu diganti dengan sin qaf. Jadi hadis secara khususnya adalah faqauluhu alaihi salatu wassalamu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsukin shadaqatun, yang belum mencapai 5 wusuk itu tidak ada kewajiban zakat. Kemarin keterangan udah ya, ada 5 wusuk kemarin tuh. Jadi yang belum mencapai 5 wusuk maka tidak ada kewajiban zakatnya. Wal haditsani tsabitani, dua hadis ini hadis yang sahih, hadis yang membicarakan tentang zakat biji-bijian dan buah-buahan secara umum, yang Rasulullah katakan kalau seandainya pengairannya dari air hujan zakatnya 1/10,
dari irigasi zakatnya 1/20 secara umum. Secara khusus yang belum mencapai 5 wusuk maka tidak ada kewajiban zakatnya. Dua-duanya hadisnya hadis yang sahih. Faman ro'a, nah ini baru urayanya nih. Kan tadi ada keterangan di atas sebab terjadi perbedaan pendapat ulama tersebut di atas yang kemarin tuh ya. Nah itu adalah pada masalah adanya pertentangan pemahaman antara hadis yang secara umum bagi hadis yang secara khusus. Faman ro'a, sekali lagi ya, tadi hadis yang secara umum Rasulullah mengatakan biji-bijian, buah-buahan yang pengairannya diambil dari air hujan maka wajib zakatnya 1/10. Sementara yang airnya pengairannya dari irigasi maka zakat wajibnya 1/20. Hadis yang secara khusus kata Rasulullah SAW yang tidak mencapai 5 wusuk maka belum ada kewajiban zakatnya. Nah, bagaimana urayanya? Faman ro'a annal khususa yabni 'alal umumi, maka ulama yang berpendapat hadis secara khusus itu dia yabni 'alal umumi, adanya di atas hadis secara umum. Qala, maka ulama ini berpendapat la budda minan nisabi wa huwa al-mashhudu, maka wajib ada nisabnya, inilah yang disaksikan. Yang kemarin tuh nisabnya masing-masing udah ada ya, terlalu separuh udah ya, kemarin ya, pada masalah nisab daripada biji-bijian dan juga buah-buahan padi apa beras jagung kemarin nisabnya adalah 5 wusuk, 1 wusuk sama dengan 60 sa', kemudian 1 sa' sama dengan 1 mon, 1 mon sama dengan 1/3 lebih daripada kati. Kemarin udah hanya lewat ya. Nah, ulama yang berpendapat bahwasanya hadis secara khusus ini adanya di atas hadis yang secara umum, maka ulama ini berpendapat wajib ada nisab pada masalah biji-bijian dan buah-buahan. Maksudnya nisabnya, maka nisabnya kurang lebih mencapai 825 kg. Itu 5 wusuk. 5 wusuk kurang lebih adalah 825 kg. Jadi mesti ada nisabnya. Sementara Imam Abu Hanifah beliau berpendapat bahwasanya tanaman-tanaman yang ada pada biji-bijian dan buah-buahan tidak ada nisabnya sama sekali. Ini buah-buahan hanya terbatas pada kurma dan anggur saja. Ingatin tuh, kalau buah-buahan enggak semua. Yang wajib zakat hanya kurma dan anggur saja. Biji-bijian, beras, kemudian jagung. Kalau atsimar, buah-buahan hanya dua saja. Yang pertama kurma, yang kedua anggur. Nah ini keduanya, al-hubub wa atsimar, biji-bijian dan buah-buahan, nisabnya jumhur ulama selain daripada al-imam Abu Hanifah berpendapat adalah 5 wusuk. 1 wusuk sama dengan 60 gantang, 1 gantang sama dengan 40 mud, 1 mud sama dengan 1/3 lebih daripada kati. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak ada nisab pada masalah biji-bijian dan pada masalah buah-buahan. Nah ini kata pengarang rahimahullah, terjadinya ikhtilaf para ulama adanya pertentangan pemahaman pada masalah hadis yang umum dengan hadis yang bersifat secara khusus. Hadis yang secara umum kata Rasulullah, pengairan dari zakat dari tanaman-tanaman yaitu biji-bijian dan daripada buah-buahan yang pengairannya dari air hujan zakatnya adalah 1/10. Sementara yang pengairannya dari irigasi zakat adalah 1/20. Hadis secara khususnya adalah yang belum mencapai 5 wusuk maka tidak ada kewajiban untuk zakat. Nah, ulama yang berpendapat bahwasanya hadis secara khusus ini adanya di atas hadis secara umum, maka berpendapatlah wajib pada masalah al-hubub
wathimar, biji-bijian dan buah-buahan wajib ada ukuran nisab. Inilah wa'wal masyhudu yang disaksikan. Jelas ya? Wa man ra'a annal umum wal khusus muta'alliqani, maka ulama yang berpendapat bahwasanya hadis secara umum dan khusus ini muta'alliqani, ada pertentangan keduanya pada masalah pemahamannya. Idza juhidal mutaqaddimu fihi ma wal mutaakhiru, apabila tidak diketahui mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan, antara hadis secara umum dengan hadis secara khusus, mana yang duluan? Apakah duluan hadis secara umum atau hadis secara khusus? Nah, kalau tidak diketahui mana yang al-mutaqaddim, mana yang al-mutaakhir, mana hadis yang duluan, mana hadis yang belakangan, idz kana qad yunsakhul khususu bil umum indahu, karena terkadang hadis secara khusus itu dihapus hukumnya dengan hadis secara umum menurut pendapat ulama ini. Wa yunsakhul umum bil khususi, terkadang hadis secara umum itu dihapus hukumnya dengan hadis secara khusus. Idz kullu ma wajabal 'amalu bihi jaza naskhuhu, ini kaidahnya. Setiap sesuatu yang wajib diamalkan dengannya maka boleh dihapus hukumnya. Wa nashu qad yakunu lil ba'di wa qad yakunu lil kulli, dan dihapus hukumnya boleh sebagian atau boleh seluruhnya. Wa man rajjahal umuma, ulama yang memperkuat mentarjih hadis secara umum tadi, hadis secara umum adalah bahwasanya zakat yang wajib dari tanaman-tanaman, yakni biji-bijian dan buah-buahan yang pengairannya dari air hujan adalah 1/10, sementara yang pengairannya dari irigasi wajib zakat adalah 1/20. Ulama yang mentarjih hadis secara umum maka dia berpendapat la nisaba, tidak ada kewajiban pada masalah nisabnya. Jadi katanya sama sekali, sama sekali tidak ada ukuran nisabnya kalau dia mentarjih memperkuat hadis yang secara apa? Yang secara umum. Kan yang khusus yang belum mencapai 5 usul maka tidak ada kewajiban zakatnya. Maka ulama yang mentarjih hadis secara umum tidak menentukan pada masalah nisabnya. Wallahu a'lam bissawab.